lakukan bahwa dari gangguan atau dari Bekasi menuju Kalimantan itu adalah jalur yang paling padat, yang dalam analisa terjadi suatu visi rasio yang tinggi. Kita ketahui bahwa tingkat kenaikan dibandingkan 2019 40%. Saat ini memang menjadi satu keharusan bagi kita memilih di jalur dari Bekasi sampai Kalimantan. Dan rekaranya di Bapak Presiden sudah menganjurkan puncak mudik itu terjadi pada 28 Februari 30. Sebaiknya mudiklah mulai tanggal 25. Bagi rekan-rekan saudara kita yang di Jawa Tengah, mengingatkan saudaranya untuk pulang lebih awal, karena dengan pulang lebih awal maka jumlah yang akan pada puncak mudik itu berkurang. Adik-adik sekalian, kami juga menyatakan bahwa hal yang penting dilakukan adalah bagaimana seyogyanya motor tidak dipergunakan untuk mudik ya, karena jarak jauh, menyempitkan dan sangat berbahaya. Oleh karena pemerintah sudah memberikan bis gratis, kereta gratis, kapal gratis juga bersama motor, dan ini bisa dikonsumsikan dan menjadi alternatif untuk itu. Dan yang terakhir berkaitan daerah-daerah wisata, Pak Kapolda terima kasih sudah melakukan suatu pemetaan, tetapi saya ingatkan lagi bahwa biasanya bis yang digunakannya itu tidak direncek atau tidak diperiksa. Oleh karenanya kita harus melakukan no enrollment terhadap bis-bis yang tidak layak. Dan itu kita lakukan demi keselamatan masyarakat, dan masyarakat juga memilih bis-bis yang baik, bis-bis yang sudah direncek sehingga keselamatan bisa dijamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.